ya gimana ya, netizen kan punya hak lah ya mereka untuk nge-shape siapa atau ngejodoh-jodohin siapa, tapi in the end ya itu hak kita yang milih dengan siapa kayak gitu. Tapi kalau untuk sekarang saat ini statusnya bisa dibilang deket juga atau seperti apa sih? Ini deket nih posisinya. Aduh mantap. Iya. Relationship-nya maksudnya. Relationship-nya kita sebagai teman dan rekan. Anselma gimana tanggal A responnya? Ya, kata juga kan ya kalau sekarang kita... Masalah hati gak ada yang, wah kenapa yang gurung? Ini bukan ya? Masalah hati ya masing-masing. Iya lah. Tapi kalau kamu ditanya, kamu jatuh cinta gak sama Atala? Jatuh cinta ada. Tapi coba, pacaran atau temenan? Kalau temenan gak ada istilah jatuh cinta kepada temen? Iya lah, kan kita peduli bisa sama teman, keluarga gitu. Pasti ada lah rasa peduli. Tapi Anselma, ini kan mamanya Atala dukung banget nih kalau kamu bersama dengan Atala, gimana nih? Gimana apanya? Pengen kamu jadi mantunya, istilahnya seperti itu istilahnya. Iya, masih jauh sih mikir. Mungkin dukung sebagai teman kali ya. Saling support ya. Mungkin maksudnya Mama Vena kayak gitu. Tapi seberapa dekat Anselma sama Mama Vena sendiri? Baru ketemu sekali. Katalah Anselma orangnya kayak gimana sih tapi menurut kamu? Orangnya ya sombong. Enggak ada bercanda. Dia orangnya itu awalnya masih diam. Tapi kalau misalkan ada satu topik dan satu conversation yang kita bisa nyambung pasti bisa panjang dan orangnya ini ya, dia kerja keras. Anselma sendiri Atala seperti apa mungkin menurut Anselma? Gak tau nih, gak jelas Atala, gak ada yang bisa berkata. Atala baik, dia berusaha banget ya orangnya. Oh, iya. Berusaha apa? Saya... Berusaha apa dapetin kamu? Gitu. Berusaha, maksudnya dengerin dulu. Berusaha ini, kan biasanya kalau kita ngobrol tuh gak ada yang mulai duluan juga. Dia berusaha. Iya, berusaha banget, capek, kadang ya. Terus sambil jadi kok pake asing. Thank you loh, nanti ditransfer ya. Sama-sama saling memuji nih. Gimana Anselma? Kalau di gak menutup kemungkinan ya, iya. Berarti artinya kemungkinan apa? Kemungkinan untuk bersama-sama. Ini kita lagi bersama juga. Mempunyai komitmen yang lebih dari teman. Ini kita komitmen kerja. Itu lebih dari teman. Iya dong, iyalah. Gak ada yang tahu artinya ke depannya ya. Ayah ngedukung gak hubungan kamu? Ya kalau orang tua sih pasti support anaknya lah ya sama siapa aja. Dan yang penting asalkan itu positif ya. Atau tapi mungkin kamu tipe orang yang betah jomblo atau enggak? Ya aku sih jalanin aja ya. Kayak mau jomblo mau enggak itu nggak ngaruh di kebahagiaan aku ya. Kita tuh nggak bisa berpatokan bahagia itu kalau punya pacar. Bahagia kan bisa dari cinta sendiri. Jadi kalian lagi ada proyek apa sih? Paling ya acara-acara TV gini sih, kayak kerjaan atau kenapa sama Ansel mulu nih. Atalma mungkin nunggu kepastian dari Atala kali. Kepastian apa? Kepastian jomblonya dulu. Iya boleh. Ini video klip. Tapi mantan kan udah tetap lagi sama satu cowok. Kalau kamu sendiri gimana nih? Ya kalau aku sih ya harus ini ya, ini bukan kompetisi siapa yang punya pacar duluan, harus punya pacar nggak sih? Aku masih nyaman sendiri. Tapi nggak cemburu tuh? Enggak. Bahagia juga pasti. Tapi Anselma, Anselma mensyukuri kali kalau udah ceweknya lebih.